Ada, kita tengok kat dalam lah. Mana tahu ada. Yang keempat kali ni ganti-ganti semua. Digosokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo, halo, hai, hai. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat malam. Hari ini Nini teman-teman cari tempat gosokkan ini dah patah teman-teman. Kalau ini kayaknya berat sikit ni. Kita dapat sekali beli itunya kan. Nih, RM59.60 lah. Tempatnya pun kalau kemarin yang kayak gini kan, tempat gosokannya tak bagus sangat. Yang belakang tinggi sikit. $60. Kurang 10 sen teman-teman. RM600,000. RM610 lah. Kayaknya kayak tebal dia ni. RM60. Pakai ini dah dari sini dia ni. Bukan satu. Satu. Kena nak tambah satu lagi. Tengok saiznya ukuran ni berapa. Ni, ni kalau ini karat ni teman-teman. Ni cantik juga ni. Berapa? Nah, saya jual sendok-sendok. Berapa, Dad? Tak bagus, ya? Ambil itu nanti lah. Taruh aja tepi itu kalau mau tengok-tengok barang dulu lah. Nah, ini mangkuk-mangkuk. Kalau ini kaca aja, teman-teman. Kaca. Nini nak macam beli sudu kecil untuk Ajinomoto tu lah, teman-teman. Tapi Nini suka warna hijau. Yang kecil banget. Kayak gini ya teman-teman. Tapi ini suka warna hijau. Ini putih kan. Ada? Cari apa, Dek? Ini ada selimut ni. Oh, kalau ini plastik bagus. Kalau minyak dia kat sini dia tak lengket dia teman-teman. Tapi panas kalau pakai kalau buat masak ni. Duduk ni panas ya kalau pakai plastik gini. Nak beli sendok ini dia tapi nak hijau untuk sendok apa? Yang itu. Kayak gini Dek ah. Untuk garam kan. Tapi warna hijau. Yang ini warna hijau lah, tak ada. Warna hijau tu menerangkan semua warna teman-teman. Ini suka warna hijau lah. Cantik-cantik sini. Ada pisau-pisau. Kalau ini buat jepitan, ini suka warna hijau. Berapa ni? $2. Siapa lah. Warna hijau. Ambil kat jepitan. Sama gosokkan tu. Kainnya, kainnya dek. Ini ada model kainnya dek lah. Tengok saiznya lah. Saiz gosokannya tadi. Ini banyak ni. Belasan dek ni mahal eh. Kita nak campur apa pakai. Itu je lah nak. Ini memang tebal. Ini tak ada kotak besar dia, Dek. Ini kecil-kecil. Oh, kotaknya besar kayak gini ya. Ini. Barang ni. Oh, ni $12. Kalau yang kat sana $16 ya. Ini ada gini contohnya, Dek. Gini. $19. Mahal juga sini. $26. Oh, besar tangan tak payah. Sedang-sedang gini okey. Ini lengkap juga teman-teman. Handuk-handuk. Handuk-handuk ni. Ini kadang nenek kasih pakai alas kaki teman-teman.
Coklat ni buat lap-lap dekat dapur besar sikit, Dad. Ni barang ni, Dad. Barang ni. Tapi dia tak kat... $2.50. Eh, mahalnya $2.50. Jadi semuanya $65, 90 sen, 66 lah. Duit Indonesia 670 lah teman-teman, 600 ribu, 670 ribu. Nah, ini teman-teman sokan yang baru ya teman-teman ya. Nah ini dia. Ini dulu yang kali kedua ini beli, mereknya memang Gikir nih teman-teman. Nah yang ketiga kemarin dia rosak ya. Dia punya besi tak kuat teman-teman. Besinya kuat nih teman-teman. Nah, 59-60 lah tadi nih teman-teman. Jadi ini kali yang keempat ini beli ya teman-teman ya. Merek Gikir memang bagus teman-teman. Dah selesai. Bentar lagi ini mau gosok ya teman-teman ya. Itu dulu video ini. Ini akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan subscribe ini ya teman-teman. Nah ini size-nya kalau kita beli sarungnya ya teman-teman. Ini merek gosoknya lama, Ryan. Nah, ini boleh masuk juga teman-teman. Jadi size kainnya 42x13 ya teman-teman ya. Tapi lagi yang lama masih boleh ini pakai, ini pakai dulu teman-teman. Oke, itu dulu ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Nah, teman-teman, ini gosokan ini dah tak boleh pakai, ini dah patah nih teman-teman. Lagi gosok celana sekolah anak-anak. Patah semua teman-teman. Dia tak boleh nih teman-teman. Jadi nenek kena buka kainnya lagi. Alas nomor 2 nih, nomor 1 nya busanya pun nenek ambil. Jadi nanti suami balik kerja beli yang dekat rumah aja teman-teman. Sayang, baru 1 tahun lebih. Ni nenek beli dekat Jurong Point yang NTUC teman-teman. Nenek beli dulu $40. Ininya aja dah $10. 50 lah, 500 ribu. Tapi dia tak berat teman-teman. Biasanya nenek beli yang berat kan. Ni dah patah nih ha. Sayang nih teman-teman. Nanti nenek buka dulu teman-teman. Nah teman-teman, semalam suami nenek beli ini untuk taruh belakang leher kalau kita pakai tudung ya teman-teman. Jadi nggak kelihatan. Jadi ini buat angin kipas ya teman-teman. Jadi dia ada kayak AC ikon ya teman-teman. Jadi dicas teman-teman. Dicas dulu baru kita itu kan teman-teman. Kita taruh kalau panas banget. Kalau nenek ke Batam sebulan sekali ya teman-teman. Kan panas Batam tuh lain panas ya teman-teman. Nenek pakai ini. Ini baru kan, jadi bulan depan kalau nenek kebatan nenek pakai ini. Taruh belakang leher, tutup dengan jilbab ya teman-teman. Jadi dia dingin aja teman-teman. Nah dicas paling lama 1 jam 2 jam ya teman-teman ya. Nanti kalau udah lampunya udah biru ke hijau tadi teman-teman, baru kita simpan, taruh dalam bag atau dalam tas. Nanti kita gantung ke leher teman-teman. Nanti kalau kapan-kapan ini jalan sama suami ini pakai ini teman-teman. Cantik kan teman-teman, dicas dulu teman-teman. Nah ini yang dibeli suami nenek semalam pulang kerja ya teman-teman. Nah oke lah, daripada suami tengok nenek pakai kipas, kipas-kipas gitu ya teman-teman ya. Makanya itu dibelikan satu, alhamdulillah teman-teman. Nenek akan buka dulu kainnya teman-teman, nanti tinggal kerangkanya aja teman-teman. Nah ini kainnya teman-teman, sama busanya tipis aja teman-teman. Nah ini nenek tak buang dulu lah, nanti yang baru coba kalau boleh masuk ya teman-teman ya. Nah ini kerangka ya teman-teman. Nah ini. Ini yang nomor 3 nih, yang kali ketiga ya teman-teman ya. Dulu yang nomor 1 baru pindah nenek beli yang kecil ya ini. Yang nomor 2 dia besar berat, tapi memang dah lama, lebih kurang 6 tahun ke 7 tahun ya teman-teman. Ini baru 1,5 tahun nih teman-teman nenek beli. Ini tengok atas ini ya. Di bawahnya nih pun patah juga. Nenek lagi gosok celana anak nenek. Baru 5 helai ke 6 helai baju tadi teman-teman. Dah habis semua teman-teman. Nanti suami pulang kerja belilah teman-teman.
Nah, ini dia.